terus dibagi berapa aja mas? Ya, oke. Udah? Itu yang mana? Oke. Oke, yes. Kembali? Iya. Nah, semuanya. Taruhin dulu. Jadi kayak pesulap di seluruh yang di satu yang mana. Sini bro. Udah, harus. Di atas saya dulu. Nah, jadi nanti gini. Nah, kita pengen jadi satu tumpukan. Jadi tadi ini lo taruh sini, ini taruh sini, atau ini lo taruh sini. Bebas, pokoknya satu tumpukan. Ini. So, jadi karena gue kan gak jago banget slide of hand, gue gak, banyak orang tahu gue gak bisa main slide of hand, tapi sebenarnya dikit lah, bukan gak bisa sekali. Jadi gue akhirnya mencoba untuk bermain permainan yang tidak slide of hand gitu. Boleh tolong dikasih aku bisa aja tapi iya mix aja gitu. Udah sama complete cut, yes, tau sih. Kira-kira menurut lo, gue tau kartunya di mana nggak? Eh, pesulap aja. Tahu. Kalau lo misalkan tahu semua teknik, kira-kira gue bisa nemuin kartunya nggak di mana? Bisa. Gak bisa. Karena kan prinsip sulap itu cuma satu, lo harus tahu kan? Jadi tiga. Yang pertama itu, dia nggak ngeliatin tuh kan? Apa? Oh, iya. English then. So there's a trick. No, okay. So I have three principles. If I'm mistaken, there are three principles in magic. First, if you want to know the cards, you have to know the cards. Or, first, you don't know where the card is, but you know the card. Second one, you know the position the card is, but you don't know the card. And then the third one is you don't know, and then you don't know where the position is, right? There's a fourth one as what? Well. You know both. Oh yeah, you know both, so there's a fourth one. So, if you know both, tahu kartunya dan tidak tahu kartunya atau posisinya, gampang. Kedua, tahu kartunya tapi nggak tahu posisinya. Yang ketiga, tahu posisinya nggak tahu kartunya. Gue kan nyobain ini. Gue nggak tahu kartunya, gue nggak tahu posisinya. Sekarang gue akan nemuin kartunya dengan cara yang berbeda. Oh my God. It's yours. Thank you so much. Gue tutup mata. Ini bisa berhasil, bisa enggak? Gue nggak tahu. Nah, kayaknya enggak tuh. Lo apa? Empat. Diamond, Pak. Wah.